ini jualan semanggi ini sudah lama, Bu? Sudah 12 tahun. Oh, nggih. Di sini ya jualannya, di Masjid Al-Akbar ya. Bu, ini semanggi ini makanan khas Surabaya ya? Iya, semanggi Surabaya. Semang. Khas Surabaya. Nggih. Itu bisa dijelaskan Bu, bahan-bahannya itu dari apa? Bahannya itu kalau bumbunya dari ubi jalar sama kacang sama gula merah dan gula putih. Nggih. Nah, pakai tepes sama lombok. Oh, pakai lombok. Itu Bu didapat dari mana Bu sayur semangginya? Itu ada paguyubannya di Benowo, Sendung, Kampung Semanggi. Di budidaya di Sememi. Sememi ya, di budidaya iya. Sana ya. Berarti di tanam di sana, iya. Dipanen, dimasak, langsung dijual iya. Di sini. Bu, ini di Masjid Al-Aqsa, samping Masjid Al-Akbar ini buka dari jam berapa? Buka jam 6 pagi sampai habis, sekitar jam setengah 3, jam 2-an. Oh, iya. Bu, sehari ini biasanya sampai berapa porsi sih, Bu? Kalau habis itu mencapai 50 porsi. 50 porsi? Oh, iya. Dijual per porsi berapa, Bu? Satu porsi 10 ribu. 10 ribu. Oh, iya. Untuk pelanggannya Bu, gimana Bu? Alhamdulillah pelanggan sudah lumayan banyak. Lumayan banyak ya. Ada yang dari luar kota? Ada, itu udah sering-sering ke Jakarta. Ya, kalau ada kesana tuh pelanggan juga ada yang dari luar. Berarti bisa pesan juga ya lewat online atau gimana? Ya, kalau mau pesan juga hubungi nomor HP aja. Oh gitu. Oke. Berapa porsi nanti akan bisa datang. Bu, ini kan sebagai makanan khas Surabaya Bu ya. Iya. Kalau warga Surabaya sendiri bagaimana Bu? Apa minatnya? Kebanyakan warga Surabaya yang ini. Yang ini. Iya, kebanyakan. Siap. Oke.